ya, Luna. Stripping gitu ya. Iya. Kalau stripping gimana? Setuju enggak lu? Ya. Tapi keren banget ya tadi Bu Luna jogetnya. Kalau Bu Luna joget itu berasa keren gitu. Kok tetap berasa dangdut ya? Jadi sebenarnya sama dari lagunya ya. Harusnya yang agak koplo dikit gitu ya. Iya, yang biar bisa menghibur Bu Luna. Saya joget-joget gini tuh biar bisa menghibur Bu Luna. Jadi sebenarnya kamu tujuannya di sini menghibur saya, bukan para penonton atau lu yang ada. Iya. Bakar dia, bakar! Usir dari kampung kita! Usir! Masa kalau Bu Luna terhibur, orang-orang juga terhibur. Benar. By the way tadi jangan dicontoh ya. Yang mana itu Bu Luna? Bakar! Oh jangan, kalau belum dibakar juga udah kosong. Iya benar-benar. Akbar? Iya Bu Luna. Sudahkah Anda melakukan tugas Anda pada malam hari ini? Udah Bu Luna. Apa? Mobil udah saya jual. Mobil udah saya cuci, pagar juga sudah saya kunci, kemudian piaraan Bu Luna udah saya kasih makan. Bukan saya kasih makan, kita makan berdua sama dia. Jadi pokoknya hari ini pekerjaan Bu Luna semua udah beres, tinggal Bu Luna relax, saya hibur, semoga bisa terhibur lah. Benar. Padahal pertanyaan saya nanya, udah dikerjain gak tugasnya? Udah broadcast message belum? Oh kalau itu udah. Jadi ini spesial kan selama ini saya berusaha menghibur Bu Luna. Dan kayaknya Bu Luna merasa, kurang lucu. Nah kurang masa terhibur. Sih? Iya gitu emang Bu Luna. Emang iya sih, betul. Jadinya saya ini menghadirkan, kebetulan yang dari broadcast message itu yang hadir ini komedi-komedian yang keren. Pas banget. Pas banget dan ini senior. Jadi kamu bisa berguru. Benar. Atau mungkin yang akan datang saya nggak tahu siapa ini bisa menggantikan kamu. Biar saya lebih terhibur gitu. Nah, kebetulan orangnya barusan telepon nggak jadi datang. Iya. Nggak ada siluetnya. Siapa ini? Ada cowok ini. Nih? Cowok laki-laki. Cowok pasti. Ya, kelihatan berwibawa, tinggi, gede. Komedian senior. Kita belum lahir aja beliau udah berkomedi. Nah, kira-kira siapa tuh? Kalau beliau nongol tuh ada musiknya yang khas tuh. Deng deng, tereng deng, tereng deng, tereng deng, tereng deng, tereng deng, deng. Tahu. Ayo siapa tuh? Tapi mungkin teman-teman di rumah tahu enggak? Tahu. Ya kalau khusus Kak, tapi yang khusus ini aku juga tahu. Tahu? Ini legend. Living legend. Dan khusus yang ini ya Bu Luna, jangan dipanggil Besti ya. Kenapa? Kayaknya nggak cocok. Enggak. Besti, hai Besti. Best, tuh kan nggak paham dipanggil Besti iya, kan? Iya, nggak paham ya. Dan ini ya, nih, Bu Luna. Iya. Ini komedian senior ini pernah digombalin nama Bu Luna. Suka yang mecer-mecer ya ternyata ya. Suka pernah digombalin nama Bu Luna. Pernah gua gombalin? Iya, pernah digombalin. Pernah gombalin? Yeah. Hah? Iya kan? Masa sih? Iya pernah. Pernah digombalin. Saya sendiri juga kaget. Masa sih Bu Luna gombalin itu ya? Sugar Daddy kali. Jangan dibuka di sini dong. Aku kan jadi takut dan malu. Iya, kalau bukan sugar daddy, sugar glider kali ya. Terbang dong. Halo, Luna. Halo, Luna sayang. Kos-kosan beres belum? Halo, Besti. Kok Daddy? Besti! Maaf, ini sudah dipanggil Daddy kan? Iya, Daddy. Kalau
Dede kan tua banget. Iya kalau jadi, jadi panggilnya apa dong? Eh, pingin dipanggil siapa? A'a dong. A'a. A'a. Ini kalau A'a terus saya gini-gini. A'a jin. Iya kan? Iya. Oke. Aduh, kalau dari perawakannya sepertinya komedian besar, tinggi besar. Sekarang tinggi komedian. Kita... Saya pernah satu acara, pernah satu event? Pernah dong. Oh, pernah. Kayaknya saya tahu tinggi. Ini dia. Jarang pelawak atau komedian yang tinggi terbatas. Benar, benar. Aku kalau ngeliat dari perawakan ini berwibawa, kayaknya suka main motor ya. Tora Sudiro. Kan gak ada tatonya. Ya kelihatan dong. Oh iya. Kelihatan dong. Gak kelihatan. Iya, kelihatan ya. Kalau saya mendengar dari semua clue-nya, sepertinya saya tahu beliau ini siapa. Senior banget, senior banget. Senior banget ya. Oke. Siapa? Kira-kira? Ini dia. Tarzan. Pak Tarzan. Ngambek. Aduh, ketiduran. Ayo, ayo, hati-hati tangga. 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 Nah, iya benar. Nah. Coba bentar. Pade. Nanti di situ. Pade di sana, Pade. Mohon kayak aki-aki. Monggo-monggo, Pade. Silakan duduk-duduk. Eh. Ini ya, Sri Mula tuh gak ada gulanya kalau masalah gini. Di mana? Sini Pak De. Sini. Luar biasa, emang ada bedanya ya. Iya. Ya Allah. Masa deket sama Luna? Iya. Ah gak enak, bukan mau krim. Bukan mau krim. Bentar Pak De. Mic-nya diambil karena ini bukan MC. Oke. Saya. Jadi kalau Besti, aku yang satu ini ya? Ini kita kenalnya 2006 ya. Malah lupa. Iya kali ya. Iya kali ya. Iya sahur-sahur ya, pertama satu prem ya. Iya. Sahur-sahur malam. Di TV iya. Tetangga. Iya. Sekarang terus TV-nya udah dicuri tetangga TV tetangganya ya. Tapi ada bedanya loh, tadi saya tuntun sini biasanya bintang tamu yang lainnya kan bau minyak wangi ya. Ini bau minyak angin. Nanti ada filosofinya. Apa itu? Kenapa saya selalu bau minyak angin? Kenapa? Karena angin itu harus melekat kepada diri saya sehingga umurnya panjang. Amin. 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 Maaf kalau sering masuk angin bukannya lebih cepet deh. Tuh. Enggak. Kan masuk sakit, keluar, kan? Masuk keluar. Kalau masuk terus enggak keluar-keluar ya itu yang cepet itu. Ya. Bener Pak De. Bener. Pak De, ini kan teman saya Akbar ini komedian. Komedian itu apa? Pelawak. Komedian itu yang ngerjain gedung-gedung kontraktor. Komediannya pelawak Pak De. Pelawak. Pelawak Pak De. Kalau pelawak biasanya kumisnya kan di sini. Iya. Mana sangat si kumis. Kalau udah suka kasih kumis gak apa-apa Pak De. Oh gitu. Iya. Ini termasuk pelawak modern. Iya pelawak modern. Ini pelawak kuno ya. Kuno, jadul, awet, dan bermanfaat. Pak De, aku pengen nanya. Emang kalau mau jadi pelawak itu atau komedian itu, apa sih syaratnya? Soalnya sekarang aku ngeliat banyak fenomena artis, pemain film, atau bahkan yang penyanyi juga ikutan melawak. Syaratnya ya? Syaratnya, emang harus lucu gitu atau... Itu penting juga, tapi yang lebih penting itu sudah divaksin dulu ya. Iya, divaksin. Iya, itu paling penting ya, yang penting sehat gitu kan tadi ya. Ya dan ini ya terdaftar di Peduli Lindungi ya. Kalau saya sih Pak De, ya mungkin kalau yang dari pertanyaan saya itu kan kalau entah nanti benar atau salah mohon dikoreksi Pak De ya. Kalau saya sih pelawak jarul komedi itu ada dua gitu ya. Kalau nggak lucu banget, ya jelek banget. Nah saya pilih yang jelek banget ini ya. Makanya untuk bisa eksis oh, gitu. Sebenarnya kalimatnya Pak Teguh Almarhum itu lucu tuh nggak ada, yang ada itu aneh.
Karena ada satu keanehan sehingga timbul yang melihat itu tertawa. Oh, benar juga ya, kayak tadi duduk di situ kan aneh. Aneh. Lagi dipanggil tidur itu aneh. Bagus. Berarti iya. Menurut Kuartet S Mas Jati Kusumo. Oh, tuh. Oke. Okay. Kelucuan itu harus ada kontra. Kontra. Tanpa ada pertentangan itu biasanya tidak menimbulkan satu kelucuan. Oh, aduh, iya. Pas banget bener. Berarti acara ini insya Allah awet, Bu Luna. Iya. Sudah memenuhi unsur tadi. Iya. Aneh. Aneh. Masa acara gini hostnya cantik, hostnya kayak gini. Orang udah aneh banget nih. Ya itu benar. Udah memenuhi unsur. Bener. Alhamdulillah. Berarti yang kalau kedua kejahatan kontra. Kontra. Harus ada kontra. Cakep. Eh. Jelek. Nah. Bukan kita ya yang ngomong, bukan kita ya. Berarti sudah memenuhi unsur itu Pak Dekan. Iya, iya kan? Cocok berarti acara ini. Pertanyaan tadi itu syarat-syaratnya itu ya memang sekarang banyak bergaul aja. Sekarang bukan pelawak aja bisa orang lucu. Terdaftar sebagai pelawak karena perilakunya. Oh, lucu dan aneh itu kontra lucu itu ya. Lucu dan aneh itu. Oh. Tapi Pak De ada ini nggak? Ada rasa, wah cara sekarang komedian atau komika itu kan berubah tuh. Betul. Nah sama yang zamannya Pak De itu ada perubahan dan bagaimana Pak De menanggapi fenomena perubahan ini nih? Bedanya itu banyak sekali. Contoh waktu tahun dulu ya, waktu saya di Sri Mulat Surabaya dan sebelumnya itu ada Lokaria yang membesarkan nama saya dan mengganti nama Tarsan di Lokaria dulu itu beda banget dengan sekarang. Ya, kalau ya. Dulu tuh modelnya tuh adalah cerita-ceritanya tuh harus lucu. Kita nggak harus lucu. Jadi sketsa gitu ya. Nggak harus lucu ceritanya. Jadi karena memang si penulisnya yang harus kuat nih ya Pak. Tidak ada penulis, itu hanya garis besar cerita aja. Oh. Sinopsisnya, jadi per segmen apa gitu. Contoh kecil, pembantu keluar, juragan perempuan datang, digoda, bapaknya marah, ini udah jadi masalah besar, ini udah panjang itu aja. Hanya dari cerita itu? Iya, kecil pembantu itu. Keluar? Harus bisa mengembangkan yang penting itu. Dulu saya pernah bikin cerita gitu, pembantu keluar. Ya udah nyari pembantu yang lain ya. Ya kan orang dia keluar. Orang dia keluar kan gak ada pembantu ya. Nyuruh Pak De. Pak De kalau melihat komedian zaman sekarang ini. Itu tuh gimana sih Pak De? Apakah merasa bangga perubahannya luar biasa? Atau ada kangennya kayaknya? Kok zaman dulu tuh lebih apa ada ya? Bedanya nggak cara melawak sekarang dan dulu? Bedanya tuh dari penampilan juga. Oh penampilan. Kalau dulu ya, orang kalau sudah terkenal sebagai pelawak, apalagi lewat TV. Waktu saya di Malang nggak terkenal di Surabaya. Saya terkenal TV Surabaya, saya terkenal di Jawa Timur. Tapi begitu saya pindah Jakarta, terkenal di Jakarta, terkenal di Indonesia. Dan alhamdulillah saya sudah mendunia ngelawak itu. Waduh, luar biasa. Kalau ini Pak De sudah mendunia. Iya betul. Saya yang dunianya belum hanya Amerika aja karena batal terus dua kali karena waktunya berangkat saya ada karena itu tertunda itu. Tapi kalau seperti ke Kuwait, ke Saudi Arab, sudah, ya, melawak ya. Berapa bisa kali? Ke Saudi. Ya, iya, saya Saudi itu di apa di konjen sana sering. Oh. Di Kuwait, ya, kalau Singapura, Malaysia, Hong Kong, ini semuanya udah keliling ya Pak De ya. Tapi ya, ini udah mendunia. Kalau komedian yang satu ini mengakhirat ya. Gua enggak ngerti. Kalau yang ini mungkin dunianya ini adalah dunia Doraemon kali. Coba. Yang ini nih. Ini kan legend yeah. Ya. Ini GOG. Ini gua ya Allah. Maaf. Ini ada dagingnya enggak? Makanya nih ya. Saya baru mau ngomong. Baru saya kali. Bar. Apa? Lu kan nih. Tadi kan kalau misalkan Pak Ade tuh kokor apa? Ini ya Allah. Nah, mohon maaf ya Bu Luna. Apa? Dari semua bintang tamu yang hadir di sini, kalau biasanya kalau hadir di siluet gini, kelihatannya layarnya enak, ke layarnya kekecilan. Iya. Kalau dia kayaknya layarnya kegedean deh. Ya. Padahal ya, setahu saya komedian yang satu ini kerjaannya tuh banyak banget. Stripping di mana-mana. Stripping di mana-mana. Artinya kalau stripping di mana-mana, penghasilannya pun banyak. Ini kenapa? Ini dibayarnya nasi box mulu apa gimana? Kok kayaknya dari bentuknya tuh gak makmur-makmur gitu. Kita tanya, dia paling jauh manggung kemana? Kira-kira. Ini langsung aja kita panggil Dede! Dede!
ada Mas Sabar silahkan. Nih, ini satu-satunya bintang tamu yang bikin saya nggak minder. Apa Pak? Biasanya cakep-cakep di sini deh. Terus? Gua minder, mojok di sini aja. Dede, mau tepuk tangan dong buat Dede. Yang karirnya sebagai komika komedian tuh semakin cemerlang. Acara di mana-mana. Bintang tamu susah. Iya. Aman. Aman? Aman. Enggak, dia termasuk luar biasa sih. Kenapa? Termasuk pelawak yang serba bisa ya. Apa diundang itu? Tanggal berapa aja bisa dia. Emang ini kayak selan orang. Tapi ya. Gua kenal Dede ini dari zaman Lalale ya, udah lama banget ya. Yeah. Tapi kenapa sampai sekarang lu masih segen sama gua? Kenapa sih, Dek? Saya orangnya bukan segen, gua enggak enakan saya. Kenapa sama gua doang yang enggak enakannya? Sama Akbar enggak apa-apa tadi? Nih, saya orangnya kalau Bu Luna, karena Bu Luna bisa itu karena Bu Luna itu enggak jijian gitu. Jadi mau sama saya gitu. Jadi dia masuk akal apa jujur dia bilang enggak enakan kan? Yeah. Baunya juga enggak enak. Orangnya enggak enakan. Apa-apa baunya enggak enak. Kalau senior beda. Kalau senior tuh beda. Coba emang bener enggak enakan? Bener. Nih. Jangan kemana-mana. Kok belum naik?